Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah di arah tahun 2025. Musrembang RKPD tahun 2025 ini mengusung tema pembangunan tahun 2025, yaitu memacu pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing daerah. Musrembang yang diselenggarakan di Aula Cempaka Bepeda Kabupaten Bungo ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bungo Haji Masyuri pada Rabu pagi 22 Maret 2024. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto SPD, Kepala Bepeda Provinsi Jambi, Forkompimda Kabupaten Bungo, Kepala Balai, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Organisasi Swadaya Masyarakat dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Bungo mengatakan musrembang RKPD ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah untuk satu tahun ke depan. Melalui forum ini, ia mengatakan bersama-sama merencanakan langkah-langkah konkret guna mencapai tujuan yang lebih baik dan berkelanjutan. Bupati juga meminta kepada para kepala OPD dan pejabat administrator terkait untuk melakukan penajaman terhadap usulan kegiatan yang telah dibahas pada forum lintas perangkat daerah Kabupaten Bungo pada beberapa waktu yang lalu. Kita sama-sama hadir dalam rangka musrembang RKPD pemerintah Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025. Ucapan terima kasih kepada seluruh undangan khusus pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kabid, salah satu di Bapenda yang juga yang mewakili dari instansi vertikal di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten Bungo. Penting bagi kami karena ini adalah salah satu rangkaian kegiatan perencanaan yang diatur oleh perundang-undangan. Secara berjenjang kita melaksanakan musyawarah pembangunan ini dimulai dari desa atau dusun, kecamatan, kemudian forum RKPD, forum OPD, kemudian baru kita laksanakan. Warabungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.